Situasi saat ini di bawah jembatan Geledak Perak, Lonjong. Kelihatan jembatan Geledak Peraknya lagi. Inilah itu pagar-pagar sore ini sudah ya. Inilah jembatan Geledak Peraknya, Mas Bro ya. Sampai ke atas itu, Mas Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sore hari ini saya sudah di Geledak Perak lagi, Mas Bro ya. Ini kondisi sekitaran jembatan Geledak Perak bisa dilihat, Mas Bro ya. Nih tebing-tebing tuh. Dan itu ada pipa tuh, karena tuh sumbernya di sana, Mas Bro, sumber airnya ya. Ini pipa untuk ke atas ini yang punya warung. Inilah situasi saat ini ya di bawah jembatan Geledak Perak, dan jembatan Geledak Peraknya itu, Mas Bro ya, bisa dilihat ya. Nah ini jembatan Geledak Peraknya, Mas Bro. Keren ya, keren. Mudah-mudahan cepat diresmikan ya, biar aktivitas cepat pulih kembali dari kedua kota ya. Jadi ini penghubung antara kota Lumajang dan kota Malang, Mas Bro ya. Jalan akses satu-satunya di sini, dan kedua akses tol Cikali ya, yang ada di Corakoboan. Nih bisa dilihat ya, sekarang lagi mendung, Mas Bro. Inilah situasi saat ini di bawah jembatan Geledak Perak, Mas Bro ya. Nih jembatan Geledak Perak, dan ini yang bikin aneh, Mas Bro. Ini ada pohon beringin yang di bawah inilah ini. Ini nggak tahu sejarahnya apa ini. Jadi setiap lihat ini ya, mudah-mudahan. Nih. Ini Mas Bro ya. Oke. Situasi saat ini di bawah jembatan Geledak Perak. Dan ini Mas Bro ya. Dan ini Bronjong yang dulu aktif, ini sudah tidak aktif lagi ya. Dulu ini sempat viral ini, Mas Bro. Bronjong ini sempat mengeluarkan asap karena ada endapan abu vulkanik yang masih tersimpan ya di bawah jembatan itu. Jadi kalau kena air dia langsung mengeluarkan asap, Mas Bro ya. Inilah situasi saat ini di bawah jembatan Geledak Perak, Mas Bro ya. Dan ini Mas Bro Bronjong ya, Mas Bro ya. Ini Bronjong. Ini dulu Bronjong aktif sini, Mas Bro. Sekarang sudah nggak ada ini. Sudah nggak mengeluarkan asap lagi ya. Bisa dilihat nih. Dan itu jembatan Geledak Peraknya, Mas Bro ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya channel El Fagnawa. Oke, Mas Bro, ini pendatang baru. Saya zoom lagi ya biar kelihatan ya. Kelihatan jembatan Geledak Peraknya. Saya dekatkan lagi ya. Lebih dekat lagi. Inilah. Itu pagar-pagar pembatas sudah selesai semua lah. Ini karena sudah uji coba sudah selesai ini, Mas Bro. Dan penyangga di bawah sudah nggak ada ya. Oke, kita pulang dulu, Mas Bro ya, karena sudah agak sore ini sudah ya. Inilah jembatan Geledak Peraknya, Mas Bro ya. Dulu ini Bronjong yang panas, Mas, sekarang sudah nggak ada ya. Yang di sini ya. Keren, Mas Bro ya. Sampai ke atas itu, Mas Bro ya.
Oke Mas Bro ya, kita pulang dulu wis, karena ini sudah sore banget ini Mas Bro, sudah 5:30 ini. Sudah 5:30 ini Mas Bro. Agak merinding juga ini. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.